Oke, jadi ini adalah air terjunnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Air terjunnya itu bagus banget. Nah, di sini tuh ada yang mandi-mandi juga walaupun airnya itu keruh ya, nggak jernih airnya itu. Nah, di sini agak aneh menurut saya. Kalau kalian mau foto di air terjun ada namanya ini, kalian bayar per orang 3.000. Kalaupun kalian foto rame-rame, itu per orang dihitungnya ya, teman-teman. Halo teman-teman, jadi sekarang ini kita lagi OTW atau dalam perjalanan kita mau ke air terjun yang ada di Pulau Samosir. Nah, di Pulau Samosir ini ada air terjun yang cukup terkenal juga. So, buat kalian yang pengen tahu, ikuti terus video kita. Nah, untuk lokasi air terjunnya ini ada di Desa Sosor Dolo, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ya teman-teman. Nah, ini kita melewati perkampungan yang di daerah sini. Terus kalau kalian nggak tahu jalannya, nanti kalian pakai Google Map aja, terus kalian akan ketemu dan akan diarahkan oleh Google Map ya teman-teman. Nah, ini kita belok ke kiri, kita melewati jalan kampung, jalan kecil untuk menuju ke air terjunnya ini. Nah, buat teman-teman yang pengen jalan-jalan ke daerah Samosir ini, kalian akan disuguhkan dengan sepanjang perjalanan kalian itu dengan pemandangan yang luar biasa ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, ini perkampungan dan ada perbukitan, pemandangannya luar biasa teman-teman. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Samosir, kalian harus keliling Samosir. Pasti kalian betah melihat pemandangan-pemandangan yang ada di sekeliling Danau Toba atau di Pulau Samosir ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah melewati beberapa perkampungan dan jalannya juga tadi kalian bisa lihat ya, jalan itu kecil, terus ada beberapa bagian jalan yang masih rusak. Dan ini kita udah sampai, belum ya, sebentar lagi ini kita udah sampai. Nah, ini udah rame, ada bus-bus ya. Bus juga bisa masuk ke sini ya teman-teman. Dan ini dia lokasinya, kita udah sampai di parkirannya. Nanti kita cari parkiran dulu, baru kita keliling lihat-lihat sekitaran air terjunnya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita udah sampai dan tadi kita udah parkir. Nah, di sini juga banyak yang jual-jualan. Nah, ini adalah namanya air terjun Efrata yang ada di Samosir ya teman-teman. Tadi kita masuknya itu bayar satu orang 7.000. Terus sini kalau parkir, saya tanya tadi, kalau kereta atau motor itu 2.000. Terus kalau mobil itu 5.000 ya. Jadi itu biaya masuk ke air terjun Efrata ini. Nah, sekarang kita mau menuju
ke air terjunnya, kita akan lihat seperti apa sih. Nah, ini parkirannya juga cukup luas di sini ya. Jadi kalian bisa untuk parkir-parkir di sini. Nah, itu air terjunnya. Nah, ini kita udah makin dekat dengan air terjunnya, teman-teman. Tuh, air terjunnya tuh bagus banget ya. Jadi lumayan tinggi juga air terjunnya itu. Dan di sini juga ada gazebo-gazebo seperti ini. Biasanya apa kantin-kantin juga ada di sini ya, yang jual-jualan. Nah, yang ini foto-foto ada di sini. Jadi kalau kalian mau foto-foto juga di ada namanya ini Air Terjun Efrata ya. Tuh, banyak mereka yang foto-foto di sini juga. Nanti kita akan turun ke bawah ya, teman-teman. Kita akan lihat di bawahnya juga. Tapi di sini cukup panas, jadi pondok-pondoknya juga nggak cukup banyak ya di sini. Nah, di sini teman-teman yang saya bilang tadi banyak yang foto-foto di namanya ini Air Terjun Efrata, dan kalian itu harus bayar 3.000 per orang, teman-teman. Agak aneh sih, kenapa harus bayar 3.000 foto di situ. Oke, teman-teman, jadi sekarang ini kita mau turun ke bawah, kita mau lihat di bawahnya itu. Nah, itu ada di bawahnya lagi tempat kita foto-foto juga bisa di bawah itu ya. Ini kita turun. Dan di sini teman-teman, udaranya itu sejuk karena ada uap air gitu. Cuman panas juga ya. Karena memang di Samosir itu panas cuacanya, teman-teman. Nah, ini kita udah makin dekat tuh. Kalian bisa lihat airnya itu. Bagus banget ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi sekarang ini kita udah di bawah dan ini kita mau turun lagi. Nah, kita bisa lihat airnya itu jorok ya, teman-teman. Kayak warnanya itu coklat. Dan ini ramai banget di sini, tapi nggak banyak yang mandi ya, karena memang airnya ini nggak jernih. Tuh, kalau dilihat dari situ, dari atas itu dia jernih ya. Cuman kalau udah turun dia coklat gitu. Nggak bening kayak air terjun biasanya. Dan ini ramai banget, teman-teman. Jadi kita mau lewat. Oh, ini oma-oma foto-foto main TikTok ya. Ini permisi, kita lewat dulu bentar. Nah, ternyata di sini tuh ada jalan. Jadi kita tadi tunggu dulu, ada orang foto, guys. Nah, ini ternyata tadi jalan ini bisa tembusnya ke air terjun dari parkiran tadi. Nggak mesti kita naik dari atas tuh. Itu tembusnya ke parkiran tadi yang tempat kita pertama masuk. Saya baru tahu karena saya tadi nggak lewat sini kan. Nah, ini dia, ini kita bisa tembus ke parkiran tadi. Jadi ada dua jalur masuknya.